Pakatan Harapan bersama sekutunya yakin akan dapat memutuskan calon Perdana Menteri mereka menjelang Selasa ini, kata pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil. Katanya, hari ini Majlis Pimpinan PH mesyuarat selepas daripada mesyuarat PH Bersama Bersatu yang berpihak kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan warisan. Ini adalah mesyuarat susulan. Selepas ini akan ada lagi satu pertemuan di peringkat PH dan PH Plus. Ada pengumuman dalam masa seminggu daripada mesyuarat tempoh hari. Fahmi berkata perkara itu masih dalam perbincangan ketika disoal sama ada pemimpin PKR, DAP dan Amanah pada mesyuarat Majlis Presiden PH hari ini ada membuat sebarang keputusan. Satu lagi pertemuan PH bersama sekutunya, iaitu Kumpulan Bersatu yang setia kepada Dr. Mahathir Mohamad dan warisan, akan berlangsung pada waktu yang belum ditentukan, katanya. PH dan sekutunya kini mempunyai dua pilihan utama untuk calon Perdana Menteri mereka. Mahathir dilapor menawarkan diri untuk kembali buat kali ketiga selama beberapa bulan dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai timbalannya. Bagaimanapun, Anwar dilaporkan menolak saranan itu.